Pinta lo lo, takkan kampus lo. Kita kampus yuk. Hah? Kampus. Kampus ya? Ya. Jemput apa? Oke, jemput alo yuk. Apa? Gak aman? Ya, pakai masker. Masker. Itu di protokol. Ya, ya. Karaben, cekmen. Oke, coba. Eh, film. Film. Halo. Halo, kampus yuk. Halo, kampus yuk. Mana nanti? Halo. Halo. Kampus yuk. Lo, lo. Bangun yuk. Kampus yuk. Halo. Lo, bangun lo. Lo, bangun woi. Bangun lah. Lo bangun lo, woi bangun, woi bangun, bangun, ke kampus yuk, yuk, woi bangun lah, cepat sedikit, mandi, woi kampus ni dah mau jam 8 ni jam 7 lewat ni, ada jam ke? Ada, cepat lah, dah jam 7.30 ni, yuk lah kampus bangun bangun, lagu dong 7.30, untuk cok, udah dah kepala mak benar, bangun lah lo, mandi dulu, woi cepat lah yuk. Kamu terlambat, kami juga terlambat. Nah, ya? Mandi dulu. Nggak mandi. Kenapa sama-sama terlambat? Baik, yuk lo. Jangan malas-malas bangun pagi lo. Ya lo, nggak boleh. Ya. Kita kampus. Tapi kata pepatah bilang kalau bangun naik siangan, rezekinya dipatok ayam. Ah, itu lo. Dipatok ayam, mau dipatok ayam lo. Kita nggak ada, jadi dipatok ayam. Ya, yuk. Sudah, mandi sana. Mandi sana. Cepat lo, aduh, dia mau masuk nih, ayolah. Telat ke, Cok? Nah, kenapa? Kenapa sama-sama telat? Nanti kita kampus. Berat sama dipikul, ringan sama jinji. Ya. Helm kendor mana? Ada, oh, di motor. Tidur, tidur, lo. Bensin kali. Tidak. Udah ikut aku ya, ikut aku ya. Aku bawa ke bengkel. Ya.
malas kuliah tuh, Din. Karena belum bayar uang PP. Hai, coba bisa dikasih toleransi nanti dari pihak kampus. Itu sebenarnya yang buat kemana, belum masuk lagi. Ini juga mau datang. Mungkin Karita akan masuk lagi di perut kalau. Kalau dari berapa ini? Udah baru mulai. Mungkin mau tunggu sebentar. Oke, saya tunggu ya. Baik. Ibu. Ya. Selamat ibu. Masuk. Kalian bertiga berdiri di samping saya sebentar. Baik. Saya akan bertanya, kenapa kalian terlambat di gimana? Kok kuliah hari ini malas benar rasanya mau pergi ke kampus.
sepi. Oh, apa lo? Apa enggak ada. Kok akhir-akhir ini kok jarang masuk ke puja, malas. Apa ada masalah apa? Enggak tahu aku. Kok suka tidur terus tiap hari, hobinya tidur, tidur ke tidur, malas-malasan. Boleh gitu. Woi bro. Itu ya. Kalian nih ngomong enggak ngajak-ngajak kok. Ih, kalau bapak. Lupa kapan dengan aku? Enggak ada mungkin lupa lah dengan kamu. Kalau ada masalah. Kamu kenapa? Kenapa? Enggak tahu. Kenapa? Bagaimana? Hari ini malas-malas ya, Pak. Kampus malas. Bangun telat terus nyata. Mungkin gara-gara begadang terus. Ya, makanya kurangilah begadangnya. Udah kebiasaan, Pak. Makanya dirubah lah kebiasaannya. Kebiasaan yang buruknya dirubah, diganti dengan pola hidup yang baik. Woi, bro. Bro. Ngapa tuh lo? Ya galau, Cok. Mikir jadol ya. Jadol. Jadi ngapa lo? Kevin udah bisa gak masuk kampus. Kalau Cok kering, ya rasa malas ya Cok. Malas buat kampus. Timbang siangan. Ini gue yang malas. Lawan rasa kemalasan dulu ya lo. Harus tetap semangat lo. Kayaknya bukan cuma itu deh masalah kamu saya lihat. Coba kamu cerita sama kamu ya, kamu kan sahabat kamu. Apalah Sherry yang membuat tahu, kamu malas ke kampus. Kami bisa ngasih solusi. Mungkin aku juga belum bayar SPP. Masalah bayar SPP. Jadi selain dari kamu malas bangun pagi, masalahnya kamu belum bayar SPP. Itulah. Kalau yang itu sih kamu enggak usah terlalu yang gimana ngelurusinnya. Kan dari pihak kampus kan bisa ngasih dispensasi keringanan. Yang penting kamu ada niat untuk membayarnya. Ya mau gimana kita maksakan keadaan kalau memang enggak ada kan? Nah, benar. Jadi itu besok kami temankan ke bau. Ya, kita cari solusinya sama-sama. Jangan malas-malas lagi ya kampus. Besok kamu pagi. Ya, datang pagi. Cepat. Pasti. Biar kita enggak terlambat lagi. Ya, biar kami datang kita tinggal berangkat. Saya dikejutkan pagi ini dengan seorang calon yang tidak terlambat pada pagi ini. Berarti kamu termotivasi ya oleh teman-temanmu? Ya. Suka. Baiklah teman-teman, saya banyak terima kasih lah kepada kalian. Berkat kalian, ya, saya bisa berubah seperti ini. Saya bisa sadar apa yang ya, saya perbuat yang lalu-lalu dan selampau itu sangatlah. Ternyata seseorang pahlawan bukan hanya orang-orang yang berjuang menumpahkan darah melawan para penjajah seperti zaman dahulu. Akan tetapi, seseorang pahlawan juga adalah mereka yang berjiwa besar, berdedikasi tinggi, dan peduli akan sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan sahabat-sahabatku. Mereka adalah pahlawan bagiku, dan merekalah pahlawan masa kini.